Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh peserta pelatihan SolidWorks Basic bersama CD Project. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Razi Fali Marwan sebagai salah satu tim dari CD Project sekaligus tutor pada pelatihan selama 3 hari ke depan ini. Nah, di sini ada 3 tutor. Yang pertama ada saya sendiri sebagai tutor drawing SolidWorks-nya. Yang kedua ada Mas Rina Belfebrias sebagai tutor part yang akan kita berikan pada malam hari ini. Selanjutnya ada Mas Mahfud Ali. Ya, Mas Mahfud Ali sudah bergabung ya sebagai tutor assembly nantinya. Oke, mungkin sebelum kita mulai pelatihan pada malam ini, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri. Maksudnya, yang pertama itu kita
perkenalkan diri, diperkenalkan dulu sebelumnya apa itu CDA Project gitu. Nah, nanti akan dijelaskan oleh foundernya sendiri, Mas Rinabel. Nah, mungkin untuk menghemat waktu, langsung saja kita berikan waktu dan layar kepada Mas Rinabel untuk menjelaskan tentang CDA Project. Monggo silakan Mas Rinabel. Oke, terima kasih kepada Mas Razi ya yang telah memandu untuk permulaan acara, membuka acara. Oke, langsung saja ya untuk memperkenalkan CDA Project ya. Mungkin dari teman-teman juga sudah melihat di share screen yang awal ya, video awal mungkin bisa kita lihat kembali ya. Tentang CDA Project. Bisa dilihat ya, ini. CDA Project adalah perusahaan layanan, pembelajaran, pelatihan, dan desain teknik menggunakan software engineering. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, tentunya kebutuhan akan industri desain teknis semakin meningkat karena tentunya perusahaan ini dituntut untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Nah, salah satu peluang untuk bersaing dengan perusahaan lain adalah dengan memperbarui desain produk. Produk yang memiliki desain menarik dan ekonomis dapat menarik konsumen untuk membeli barang-barang. Di sisi lain, mahasiswa teknik juga dituntut untuk merancang satu produk untuk memenuhi kebutuhan tugas mereka. Nah, di sini CDA Project ID hadir dan menjadi solusi untuk membantu perusahaan dan industri dan dapat mahasiswa untuk merancang desain produk dan dapat mempermudah mahasiswa dalam penyelesaian tugas. Lalu kita lihat ya untuk visi. Visi dari CDA Project ID adalah menjadi perusahaan layanan pembelajaran, pelatihan, dan jasa desain teknik yang terdepan dalam dunia pendidikan teknik dengan kualitas dan pelayanan terbaik. Sedangkan misinya adalah ada tiga, yaitu memberikan pelayanan jasa yang optimal dalam pemenuhan permintaan pelanggan, membuat desain yang berkualitas sesuai dengan permintaan pelanggan, dan memberikan kepuasan terhadap pelanggan setelah melakukan konsultasi. Nah, mungkin segitu tuh tentang pengenalan CDA. Mas Razi dan teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Rinabel atas penjelasannya tentang CD Project. Jadi mungkin teman-teman sudah mulai tahu ya, CD Project itu adalah sebuah perusahaan ya baru kita rintis ya bersama Mas Rinabel. Nah, insya Allah nanti kita akan memberikan produk jasa pembuatan desain teknik mulai dari SolidWorks, Autodesk Inventor, dan nanti masih banyak lagi software CAD. Nah, selanjutnya kita juga mengadakan pelatihan gitu. Nah, insya Allah sekarang kita sudah melaksanakan pelatihan batch kedua ya, yang sebelumnya sudah kita buka batch pertama. Alhamdulillah sudah penuh 40 orang ya slotnya. Sekarang batch kedua pesertanya ada 22 peserta. Mungkin ini ada beberapa yang belum bisa bergabung karena ada kelas tambahan malam. Nah, menariknya sekarang pesertanya sudah tersebar di berbagai kampus di Indonesia. Alhamdulillah ada dari Undip sendiri dan ada juga dari Polman Bandung, Universitas Riau dan juga Universitas Sumatera Utara. Dan dari jurusan yang berbeda. Oke, sebelumnya kita saya akan jelaskan sedikit tentang SolidWorks. Ya, jadi mungkin teman-teman sudah tahu juga SolidWorks itu adalah salah satu software CAD yang sering digunakan nih, untuk anak teknik pada umumnya. Biasanya itu teknik mesin, teknik industri, teknik sipil, teknik arsitektur, atau teknik perkapalan. Nah, itu sering menggunakan software CAD yang bernama SolidWorks ini. Nah, sementara dari software CAD itu sendiri sebenarnya tidak hanya SolidWorks saja gitu. Ada beberapa software yang bisa kita gunakan yang umum digunakan oleh mahasiswa teknik itu adalah SolidWorks, ada CATIA, ada Autodesk Inventor gitu dan lain sebagainya. Nah, pada pelatihan kali ini kita akan mencoba belajar tentang SolidWorks. Nah, dari SolidWorks ini adalah salah satu software CAD yang fitur-fiturnya lumayan simpel dan mudah dipelajari gitu.
Nah, biasanya untuk mahasiswa baru yang mulai belajar gambar teknik itu disuguhkan software SolidWorks terlebih dahulu sebelum nantinya akan belajar juga AutoCAD, CATIA, dan lain sebagainya. Oke, untuk pelatihan kali ini kita sebagaimana sudah kita ketahui kita ada 3 sesi. Yang pertama sesi pelatihan part, yang kedua sesi pelatihan assembly, dan yang ketiga ada drawing gitu. Nah, untuk tata tertib pelatihan SolidWorks Basic mungkin bisa di-share langsung oleh Mas Nabel. Ya, jadi insya Allah nanti kita akan mulai pelatihan malam ini dengan tata tertib sebagai berikut. Nah, saya bacakan saja ya. Yang pertama, semua peserta wajib mematuhi aturan dan tata tertib pelatihan. Yang kedua, pelatihan diadakan selama 3 hari intensif, ya, Jumat sampai Minggu ya. Insya Allah malam ini jam 19.30 sampai jam 21.30. Untuk besok, hari Sabtu dan Minggu, itu dilaksanakan pada jam 9 sampai jam 11. Oke, nanti modul pelatihan akan diberikan saat pelatihan. Ya. Nanti sebelum Mas Nabel memberikan materi, insya Allah dikasih modul pelatihan yang partnya. Ya. Selanjutnya, peserta diwajibkan mengisi formulir, ya, formulir absen. Nanti formulir akan dibagikan di akhir sesi. Nah, terus peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera on cam. Ya, minimal saat pembukaan dinyalakan kamera ya, atau enggak nanti di sesi terakhir untuk dokumentasi. Selanjutnya, peserta diwajibkan untuk menjaga sikap saat diadakan pelatihan. Ya, jangan sampai ada yang kalau bisa di mute dulu semuanya kalau tidak ada yang bertanya. Oke, selanjutnya peserta yang izin wajib memberikan admin minimal 1 jam sebelum diadakan pelatihan. Nah, tadi beberapa ada sekitar 3 orang ya yang belum bisa hadir karena ada kelas tambahan malam ini. Nah, itu sudah konfirmasi. Seterusnya, peserta dibolehkan bertanya secara langsung jika mendapat kendala selama berlangsungnya pelatihan atau bertanya di grup WhatsApp. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya pas mengikuti pelatihan ada yang ketinggalan atau yang kurang paham, itu langsung ditanyakan aja gitu. Nggak usah menunggu pelatihan selesai, tapi langsung ditanyakan. Nah, nanti mungkin dari tutor beberapa dikasih juga jeda-jeda sejenak untuk bertanya. Nah, terus yang ke-10, terdapat tugas selama pelatihan dan akan diberikan setelah selesai tiap sesi. Nah, jadi nanti jadinya kita gabung aja ya tugasnya, ada 3. Ada tugas part, tugas assembly, dan juga tugas drawing. Nah, tujuannya tugas ini adalah sebagai standar kelulusan teman-teman untuk mendapatkan sertifikasi pelatihan kali ini. Nah, jadi tugas ini hukumnya wajib untuk dikerjakan kalau untuk mendapatkan sertifikat gitu. Kalau misalnya nggak dikerjakan berarti kami belum bisa memberikan sertifikasi karena tidak ada parameter yang jelas untuk menyatakan kelulusan teman-teman. Nah, harapannya teman-teman mengerjakan tugas ini dengan jujur ya. Karena ini menyangkut pemahaman materi juga. Oke, mungkin itu untuk tata tertib pelatihan SolidWorks Basic batch kedua ini. Mungkin tanpa memperlama untuk mempersingkat waktu juga karena waktu terbatas. Langsung mulai saja ya. Malam ini kita mulai pelatihan part. Nah, mungkin teman-teman bisa standby SolidWorks-nya. Nah, langsung saja kita serahkan kepada Mas Renabel sebagai tutor pelatihan part. Kepada Mas Renabel, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Razi ya. Jadi sesi pada hari ini kita akan membahas tentang materi part ya, materi part dari SolidWorks. Nah, untuk modulnya sudah saya share ya di grup WhatsApp. Jadi teman-teman bisa membaca materi ataupun
langkah-langkah untuk pelatihan ya. Jadi dari teman-teman silahkan untuk membuka SolidWorks dulu ya, software SolidWorks dulu. Jadi selama pelatihan diharapkan bagi teman-teman untuk mengikuti ataupun bertanya jika ada kendala dalam masalah mengiringi pelatihan atau dalam fitur-fitur lain dan lain-lainnya. Di SolidWorks ya, ketika kita telah membuka file part ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa tools ya yang bisa kita lihat. Di sini ada quick access toolbar, ada new, save, ada undo, ada rebuild, ada select, ada option. Nah, di sini juga mempunyai masing-masing ya, masing-masing fungsi tertentu. Bisa dilihat di sini kalau kita ingin menambahkan quick access toolbar, kita bisa tekan option. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada sistem option secara general. Ada drawing, color, ini tergantung dari teman-teman yang mengaturnya atau gimana. Dan ada document properties, nah, nanti juga akan dibahas nih, nanti juga di drawing dan lain-lain. Nah, jadi ketika teman-teman baru membuka SolidWorks untuk pertama kali, nah nantinya nih akan ini ya untuk satuan ya. Unit sistemnya biasa menggunakan, kita menggunakan kali ini yaitu menggunakan MMGS. Jadi misalnya kalau teman-teman mau mengubah, tekan edit document unit ini ya. Nah, bisa dilihat ya, di sini ada CGS, IPS, dan lain-lain ya. Tapi secara keseluruhan, untuk skala internasional, kita menggunakan MMGS atau milimeter gram second. Klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat ada, di sini ada namanya Command Manager ya. Command Manager ada features, sketch, surface, sheet metal, weldment, dan lain-lain ya. Bisa teman-teman dilihat sendiri. Nah, di sini juga ada display manager, ada property manager, ada configuration manager, dim expert manager, dan display manager. Di sini juga terdapat view toolbar ya untuk menampilkan bagaimana proyeksi nantinya. Oke, dari sini saya lebih suka mengatur tampilan dari background-nya itu menjadi plain white ya, biar lebih jernih aja gitu. Oke, di sini bisa kita lihat ya, fiturnya ada di fitur Command Manager fitur, ada Extrude Boss, Revolve Boss, Boss dan Boss, dan lain-lain. Nanti kita coba satu-satu ya. Ada fitur Sketch, ada Sketch, ada Smart Dimension untuk mengatur dimensi, ada menambahkan line, center line, rectangular, circle, dan lain-lain ya. Untuk memulai, biasanya kita menggunakan salah satu plane yang ada di display manager. Ada front plane, ada tiga plane ya. Ada front plane, top plane, dan right plane. Nah, mungkin kita coba aja langsung ya. Dari sini misalnya kita coba top plane, klik kiri, lalu klik kiri, sketch. Nah, di sini ya. Bisa, lalu kita langsung akan pindah ke menu Command Manager Sketch. Di sini ada, kita bisa membuat sketch berupa line, circle, spline, center rectangle, three point arc, ellipse, center point strike slot, atau polygon, fillet, point, text, dan lain-lain ya. Bisa kita customize sendiri ya. Ini banyak-banyak fitur lainnya. Mungkin lalu kita coba buat ya sebelum mulai ke materi ya, kita mungkin memperkenalkan. Lalu kita coba bikin sketch. Lalu kita atur dimensi dengan menggunakan smart dimension. Ini ya.
kita atur menjadi misalnya 100 aja ya, 100 dimensi. Di sini kita bisa mengubah ya, mengubah regeneratnya ya, mengubah ukurannya 100. Lalu untuk mengubah proyeksi 2 dimensi menjadi 3 dimensi, kita menggunakan Command Manager Features yang ada di sini ya, Features. Kita klik Features dan Extrude Boss Base. Nah, lalu kita bisa atur mau berapa ukuran ketebalannya atau thickness-nya. Misalnya kita coba 50 ya, 100 ya, 100. Klik OK, checklist. Nah, akan bentuk seperti ini ya, berbentuk solid model berupa tabung ya, tabung. Nah, untuk merotasi dari gambar solid model, kita bisa menggunakan icon roll ya, yang ada di mouse kita masing-masing ya. Tinggal kita tahan, terus kita putar masing-masing kayak gini. Lalu kita akan coba beberapa di sini ya, beberapa contoh-contoh yang nantinya akan kita coba ya. Berapa features di Command Manager ya. Di sini ada Revolve Cut, Hall Wizard, Ether Cut, dan lain-lain ya. Langsung saja coba kita ulang. Mungkin kita memperkenalkan lebih ke fitur-fitur awal ya. Tarik garis centerline. Centerline juga. Centerline ini gunanya untuk memudahkan kita ya dalam membuat gambar 3 dimensi atau apa. Di sini kita akan mencoba features Revolve Base ya, Revolve Base. Jadi setelah itu kita coba bikin circle. Kita atur dimensinya, jangan jauh-jauh ya, 5 aja ya, 50. Oke, lalu features dan tekan Revolve Base. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ketika kita menekan tombol icon revolve, kita bisa lihat ada axis of rotation, ada berapa sudutnya, dan lain-lain ya. Jadi kita pilih axis of rotation ini, yaitu berupa centerline yang telah kita buat. Nah, kayak gini ya. Kita berhasil membuat cincin ya. Cincin atau donat, ya itulah ibaratnya ya. Oke, lalu kita akan coba menggunakan feature sweep boss to base. Kita buat plane baru ya. Misalnya kita buat right plane sketch. Bisa nanti kita pakai line. Lalu kita tekan 3-point arc. Nah, kayak gini ya. Lalu, karena di sini bisa lihat ya, fitur adalah sweep boss atau base. Jadi kita perlu menambahkan plane ya, satu lagi, untuk membuat, kayak ini gunanya sweep boss atau base ini untuk memudahkan kita dalam pembuatan pipa dan lain-lain ya. Kita exit sketch. Lalu kita tekan front plane untuk membuat plane baru untuk memudahkan kita dalam pembuatan pipa. Nah, kita normal to. Sini ya normal to. Lalu kita tambahkan circle. Lalu kita atur dimensinya. Berapa ini untuk percobaan aja ya. Misalnya 320. Oke. Klik OK, lalu kita tekan coba boss base.
Nah, di sini juga hampir sama ya. Ada menu di sweep, ada sketch profile atau circular profile. Jadi ini kita coba bisa dilihat ini yang profile yang akan kita gunakan yaitu ini circle tadi. Dan di sini kita bisa lihat path. Path itu berupa garis ya untuk jalur ya, lebih ke jalur untuk pembuatan sketch. Lalu kita klik garis ya, garis yang ada yang telah kita buat berupa line ya. Klik. Nah, akan berupa bentuk pipa ya. Klik OK. Nah, ini ya untuk menggunakan fitur sweep. Lalu jika kita akan untuk membuat lubang, kita bisa menggunakan fitur yang di sini ada namanya sweep cut ya, sweep cut, atau bisa menggunakan extra cut juga, tapi lebih baik menggunakan sweep cut ya, biar lebih gampang. Kita klik bidang datar yang ada di pipa yaitu sketch, klik kiri, lalu ada fitur di sini ada beberapa edit features, open drawing, suppress dan lain-lain, atau menambahkan warna, bisa kita coba sendiri ya, fillet atau chamfer dan lain-lain. Di sini kita coba ya, sketch, lalu kita bikin normal, lurus, bisa menggunakan ini, klik kanan pada sketch, lalu normal to, atau bisa menggunakan spasi di keyboard, spasi, ini tampilannya kayak ini ya. Nah, itu ya kalau tekan spasi. Lalu bikin circle ya. Circle kembali dengan diameter menggunakan smart dimension. Diameternya 10 cukup lah ya. 10. Klik OK. Nah, lalu bagaimana sih cara menggunakan shortcut? Kita tinggal exit ya, exit sketch. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Lalu klik tombol shortcut ya. Lalu sudah sudah langsung ke input ya sketch yang telah kita buat. Lalu kita masukkan path-nya. Path-nya di sini kita bisa sudah tambahkan ya, yaitu di sweep tadi berupa garis. Nah, ini ya. Nah, lalu akan tampak ya proyeksi nanti akan membuat potongan dari pipa itu kayak gini. Ada profile sketch dan path. Bisa dilihat ya. Ini ya path-nya. Klik OK. Nah, begini ya. Langsung dari kelihatannya untuk pembuatan pipanya. Misalnya nih, kita membuat body-nya bisa jadi setengah, kita bisa melihat proyeksinya di view toolbar. Ada tampilannya jika mau setengah itu section view. Kita klik section view. Nah, semuanya juga terpotong ya, terlihat ya. Terpotong ya. Gitu ya, untuk penggunaan dari view toolbar. Di sini juga ada macam-macam. Ada tampilan perspektif, ada tampilan untuk menambahkan bayangan, shadow-nya ya, untuk menambahkan bayangan, atau ambient, atau kartun, dan lain-lain. Di sini kita juga bisa mengubah appearance-nya di background ya, plain white, 3-point fade, rooftop, dan lain-lain. Dan bisa teman-teman custom sendiri ya. Terus ada tampilan ya, tampilannya cara shade. Ini tampilannya cara hide and lens remove. Itu ya, bisa di teman-teman customer sendiri. Wireframe atau lain-lain. Ini ada zoom out atau zoom in ya, bisa dicek sendiri atau dicoba-coba sendiri. Oke, itu ya untuk penggunaan sweep boss base. Lalu kita akan coba untuk penggunaan lofted atau boss ke base. Kita ulang baru ya. Kita coba dari awal. Kita coba pakai menggunakan top plane sketch. Lalu kita centerline, bikin buat centerline. Ini kejauhan ya, nggak apa-apa lah ya. Centerline kita atur dimensi yang menggunakan smart dimension. 100. Ini ada 50.
misal 50. Oke, telah terbuat ya, bentuk dari center rectangle ya, center rectangle, corner rectangle, 3-point corner, dan lain-lain. Lalu kita exit sketch. Untuk membuat lofted boss base atau menggunakan boundary base, kita perlu menambahkan plane satu lagi ya, untuk menambahkan dua plane agar bisa menggunakan fiturnya ya. Kita klik ke plane, sketch. Oh, jangan ya, sorry, salah. Ini kita hapus aja ya. Top plane, untuk menambahkan plane, kita bisa menggunakan reference geometry di sini ya. Kita klik plane, di sini ada axis, koordinat sistem, point, map reference, dan lain-lain. Kita klik plane. Kita atur jarak plane yang akan kita buat. Misal bisa 30 aja ya, 30. Nah, 50 lah ya, 50. Kita bisa atur ya, berapa, sini ada first reference-nya top plane, bisa menggunakan ini jaraknya flip offset, ini akan berubah ya tampilannya di atas ke bawah. Jadi itu ya flip offset. Dan second reference misalnya kita mau nambahkan lain, kita klik OK. Lalu kita sketch, klik kanan dan sketch. Lalu normal tuh, klik kanan normal tuh. Kita tambahkan berupa circle ya, circle. Dimensinya kira-kira 50 cukup. 30 ya, 30. Oke, lalu klik dimension oke. Lalu tinggal kita membuat menggunakan fitur revolve lofted atau boundary boss base. Kita exit sketch. Ini plan ini kita bisa kita hide ya, di sini ada edit features, order, kita cuma klik perlu menggunakan hide. Klik hide. Nah, kayak ini ya tampilannya ya. Lalu kita bisa menggunakan lofted boss atau base. Kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih profile yang akan kita buat. Profile pertama yaitu adalah ini, satu, circle, dan profile kedua yaitu berupa rectangle. Nah, ini tampilannya nanti ya. Klik OK. Jadi gini ya, untuk menggunakan, jadi ini kayak membentuk piramid atau semacamnya, dan lain-lain itu bisa menggunakan lofted atau boss base. Menggunakan kepala tutup botol dan untuk membuat tutup botol dan lain-lain. Nah, di sini ada kemiripan ya antara lofted boss base atau menggunakan boundary boss base. Tetapi untuk boundary boss base itu lebih kepada untuk menggunakan untuk pengaturan kontur ya. Kita bilang aja ya. Kita coba ya, boundary boss base. Nah, direction-nya bisa kita lihat ini, satu dan dua ini. Nah, hampir sama ya, tapi kita bisa ngatur nantinya ini berupa kayak, nah, ini. Berupa untuk kontur ya, sudut dan lain-lain. Nah, kayak ini ya, bisa kita lihat. Klik OK. Di sini kita bisa mengubahnya berupa normal to profile, kita lihat apa sih perubahan, ah ini ya perubahannya, atau bisa mengubah fiturnya menjadi normal to profile atau normal. Nah, lebih memiliki apa ya, sudut permukaan gitu. Nah, ini ya, di sini juga ada boundary cut, sweep cut, lofted cut. Nih caranya sih yang hampir sama ya, mungkin teman-teman bisa coba sendiri, tinggal repo boundary cut, reflect cut, dan lain-lain. Di sini juga ada fitur fillet, chamfer, fillet, dan chamfer. Ini penggunaan fiturnya juga beda ya. Fillet ini untuk membuat pertemuan antara dua titik garis menggunakan berupa apa ya, sudut ya. Kalau ini berupa garis lurus kalau chamfer. Di sini ada berupa linear pattern, circular, mirror, dan nanti juga bakal dibahas ya. Ada rib, draft, shells. Rib ini untuk membuat gagang ya, untuk gagang untuk penahan bisa menggunakan rib. Draft ini untuk pembuatan sudut.
shell ini pembuatan ruang, wrap ini untuk penggunaan apa ya, lebih ke apa ya, lebih ke kayak kemasan gitu. Kita coba ya satu-satu, misalnya kita menggunakan features, kita akan menggunakan draft, track plan, sketch. Lalu kita atur master boss 100 cukup. Kita coba menggunakan fitur draft, kita klik draft, lalu kita pilih sketch-nya ya, 1 2. Dia akan tampak seperti itu. Coba kita lihat ini, kita bisa atur ya draft angle-nya berapa, misalnya saya menggunakan 45 derajat, klik OK. Oh, ini ada kesalahan ya. Neutral, 45, oke. Coba kita menggunakan shell ya. Shell, apa itu untuk sudut, tadi kita coba ya. Jadi ini kayak ada error sedikit. Ini kita bisa pilih profilnya. Nah, ini akan membuat ruangan seperti ini ya. Kita menggunakan shell. Klik OK. Nah, akan terbentuk ruang seperti ini ya. Bisa ini teman-teman untuk membuat desain kotak dan lain-lain, bisa menggunakan fitur shell. Ini banyak juga fitur lain, mungkin belum bisa dibahas semua ya, karena waktu yang terbatas. Lalu kita akan coba fitur apa lagi ya? Wrap, coba kita coba wrap ya, wrap text. Kita tambahkan ya berupa plane. Di sini kita tadi menggunakan right plane, kita bisa menggunakan left plane. Lalu di sini ya, right plane, sketch. Kita cara acak aja ya. Oke, klik OK. Lalu kita coba menggunakan crop ya. Kita klik crop, kita pilih profilnya ya. Nah, kayak gitu ya. Lalu kita lihat bagaimana sih hasilnya. Bisa lihat ini wrap tag-nya ada emboss, deboss, dan lain-lain ya. Klik OK. Nah, akan terbentuk seperti ini ya. Tadi kita bisa atur ya berapa ukuran wrap-nya, bisa 2 meter atau sini ya, 10-10 misalnya. Coba ya. Nah, terbentuk seperti ini ya. Ini kita coba kita menggunakan fillet. Ini ya, ini perbedaan dari fillet chamfer. Kita bisa fillet di sini. Kita klik coba ini ya. 10. Kalau fillet tampilannya agak seperti ini. Kalau chamfer menggunakan seperti ini ya. Nah. Bisa lihat, teman-teman lihat deh dari perbedaan dari fillet dan chamfer. Fillet berupa lengkungan, chamfer berupa garis lurus. Ini pertemuan antara dua profil ya. Di fillet dan ini kita juga bisa customize ya, berupa penggunaan fillet konstan, variabel size fillet, face fillet, atau full round. Coba kita menggunakan full round fillet ya. Full round fillet kita pilih profil 1 2 3.
tadi lihat sih bagaimana sih hasilnya. Oh ini ada, oh ini kayaknya nggak bisa ya. Oke, nah ini ya. Kita bisa menggunakan face fillet ya. Ini akan terbentuk seperti ini. Jadi kita tak perlu menggunakan fitur fillet sekali-sekali ya. Nah, ya. Di sini kita coba menggunakan, menambahkan lubang misalnya. Permintaan dari teman-teman. Kita bisa menggunakan, menambahkan sketch. Sketch. Lalu kita bikin lubang menggunakan intercut. Oke, lalu pilih, kita bisa atur berapa sih ukuran lubangnya. 20 misalnya. Oke. Lalu klik extra cut. Nah, kita bisa lihat ya ada di sini ukurannya bisa kita ada di sini misalnya 50 kedalaman lubang ya. Yang akan kita potong 60. Oke. Nah, yang terbentuk seperti ini. Coba kita tadi ya menambahkan shell ya. Shell kita diameternya 20 untuk membuat ruang ya. Kita lihat bagaimana visualnya. Ini ya, tampilannya nanti seperti ini kelihatan ya. Klik OK. Nah, akan terbentuk ruangan seperti ini ya. Macam-macam ya, di sini bisa teman-teman coba sendiri lah ya untuk nanti misalnya dari pembelajaran dan lain-lain. Banyak fitur-fitur lain yang mungkin belum bisa dijelaskan sekarang ya. Mungkin saya menjelaskan secara umum aja ya. Di sini ada curve juga, ada helix and spiral, spline, dan lain-lain. Oke, kali ini kita akan langsung masuk kepada modul pembelajaran ya. Bisa kita close aja ya. Oh ya, untuk misalnya kita akan men-save file, kita bisa klik save file di sini atau save di sini ya di quick access toolbar file. Di sini ada save. Nah, file yang ada di nanti itu bentuk filenya itu berupa SDLPRT untuk part. Ya teman-teman. Di sini kita jika ingin menambahkan lubang ulir ya, di sini bisa teman bisa menggunakan fitur juga hole wizard ya, ada berupa counterbone, countersink dan lain-lain ya, bisa teman-teman atur sendiri. Ini menggunakan standarnya, bisa teman-teman juga customize sendiri, JIS, ISO dan lain-lain. Mungkin itu aja ya untuk perkenalan sebelum kita langsung masuk ke materi ya. Oke, kita silang dan don't save. Langsung saja ya, kita akan memulai materi pelatihan, yaitu kita kali ini kita akan membuat pulley support assembly. Dan nanti kita akan membuat beberapa part ya, di sini teman-teman lihat ini berupa assembly dari pulley support. Ada berupa base, ada berupa bracket, ada berupa ada berapa part ya? Ada 8 part. Ada pulley, washer 2, socket head screw, bolt, nut. Itu ya, nantinya kita akan berlatih untuk membuatnya. Sampai di sini dari peserta, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke materi ya.
Oh, sepertinya masih belum ada ya. Jadi salah kalau dari teman-teman peserta jika ada pertanyaan langsung aja ya, bisa tanyakan secara langsung atau misalnya kebingungan bisa bertanya di grup WhatsApp. Oke. Kita akan membuat bully support assembly. Teman-teman bisa membuka modul ya yang telah di-share di grup WhatsApp. Pada kali ini kita akan membuat bully support assembly dan part pertama yang akan kita buat adalah base. Nah, di sini bisa teman-teman lihat juga di modul juga terdapat. Ini adalah beberapa permintaan dari ukuran base. Panjangnya adalah 115 mm, lebarnya 40 mm, thickness berupa 5 mm, dan terdapat 4 lubang ya yang memiliki diameter 5 mm. Ini ada ketentuan berapa sih jarak lubangnya dari tepi atas ke tepi samping ya. Langsung saja kita akan mencoba membuat base. Langkah pertama, seperti awalnya kita bisa menggunakan klik quick access toolbar yaitu berupa new, klik new, klik kiri, new, lalu klik part, klik OK. Nah, ini merupakan tampilan dari interface. Kita ubah ini jadi plain white. Dan pastikan ini satuannya MMGS ya, agar tidak terjadi masalah ya dalam dimensi. Bisa kita lihat kembali di sini ukuran base 115 dikali 40 mm. Nah, di sini saya akan menggunakan top plane. Top plane, sketch. Lalu menggunakan center rectangle pada command major sketch. Buat sketch di titik titik tengah ya. Lalu atur ukurannya menjadi 115 dan 40. Kita bisa menggunakan smart dimension. Smart dimension ini 115. Lalu panjang 115, lebarnya 40. Oke, telah sesuai ya, 115 dan 40. Lalu kita akan menggunakan, membuat lubang ya, 4 lubang. Yaitu masing-masing diameternya adalah 5 mm. Kita buat center rectangle sekali lagi, satu lagi. Lalu kita lihat ya jaraknya, berarti ukuran dari senternya itu berupa 65 kali 20. Kita atur 65, dan 20. Oh ini, sorry, ini ada salah dikit ya. Karena terkunci, kita jelas aja ya. Kita ulang ya, sketch 65 dan 20. 65. Oke, karena ini nantinya akan dijadikan aksis ya berupa garis bantu, kita bisa mengubah ini menjadi construction geometry. Kita tukar mengubah untuk menjadi construction geometry. Lalu kita buat circle.
Dalilnya diameternya berapa sih? 4 ya, 5 mm ya. Kita menggunakan spot dimension 5. Oke, kita buat lagi, bisa kita buat lagi atau bisa menggunakan mirror. Oke. Nah, di sini kan kita sudah mengatur ukuran dari circle-nya ya. Daripada kita mengatur satu-satu, kita bisa menambahkan add relation di sini ya, di fitur sketch yaitu display delete atau relation. Di sini kita bisa tambahkan yaitu berupa add relation, klik add relation. Di sini kita select entities sebagai patokan ya, satu. Nah, di sini kita klik berapa sih, berapa circle, 1, 2, 3. Ini kita bisa lihat relationnya berupa coradial, concentric, equal, dan lain-lain. Cukup kita menggunakan equal. Nanti ukuran dari circle-nya akan sama. Nah, itu ya. Klik OK. Lalu, untuk menambahkan thickness berupa 5 mm, kita bisa klik features, extrude boss. Mengubahnya jadi 3 dimensi. Nah, seperti ini ya, nantinya akan terbuat. Kita atur thickness-nya menjadi 5. Klik OK. Nah, kayak gini ya. Ini telah sesuai, bisa kita lihat telah sesuai. Oke, telah sesuai ya. Kita bisa lihat di sini misalnya ada berapa lubang ya. Oke, itu ya untuk langkah pertama untuk dalam pembuatan base. Sekarang bisa sih menggunakan front plan, top plan, atau rack plan. Teman-teman bisa coba ya. Misalnya kita coba membuatnya dengan cara lain. Bisa menambahkan, kita memodif ya, menggunakan fitur mirror ya. Bisa kita lihat di sini satu saja ini, delete, delete. Delete. Kita tambahkan center line. Kita titik tarik titik tengah. Lalu kita klik mirror entities di sini ya, di feature sketch yaitu mirror entities. Kita klik kiri mirror entities, entities to mirror, kita klik circle-nya ya yang telah kita atur dimensinya, satu. Dan mirror robot, mirror robot ini mirror-nya ya, untuk garis perpotongan mirror-nya kita bisa klik ini, klik garis centerline yang telah terbuat. Nah, otomatis langsung akan terbuat seperti ini ya. Klik OK. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan mirror dua circle ini, bisa kok. Kita bisa nambahkan center line. Lalu tiga, kita tekan klik mirror entities, entities to mirror circle-nya, mirror about, center line horizontal. Nah, begitu ya. Klik OK. Lalu tinggal exit. Tinggal fit extrude boss. Nah, klik OK. Nah, telah terbentuk dia sama ya, hampir sama. Terus kita coba menggunakan track pen, bisa nggak sih? Coba kita coba ya. Delete. Klik right plane, sketch. Kita buat center rectangle. Sini kita perhatikan ya. Panjangnya tetap 115, tapi lebarnya cuma 5. Seratus lima belas.
Lebarnya 5. Lalu kita tinggal klik features dan extract boss base. Apa sih panjangnya? Kita bisa lihat yaitu 40. Nah, tampak seperti ini juga ya, hampir-hampir sama ya caranya. Klik OK. Nah, ini berupa tampilan solidnya ya, solid dari tiga dimensinya. Kita coba bisa membuat lubang ya. Kita bisa menambahkan lubang dengan features. Klik bidang datar yang ada di plane. Di bidang solid ya. Sketch. Normal tuh. Ini akan tampilannya seperti ini ya. Kita bisa menggunakan spasi juga. Sini kita bikin circle. Kita lihat ya. Di sini bisa kita lihat ketentuannya itu berupa 25 dan 10. Jarak dari samping berupa 25 dan jarak dari atas itu 10. Kita atur. Berarti di sini 10. Jarak lingkaran dari tepi samping yaitu 25. Klik pada garis tepi dari persegi panjang ya. Klik pertemukan dengan circle. Lalu kita akan bisa ngatur dimensinya berupa 25. Oke. Oke, lalu kita atur ukuran dari circle-nya ya. 5. Oke. Nah, lalu seperti tadi ya, bisa kita nambahkan menggunakan fitur mirror yaitu centerline. Lain posisikan di tengah dari rectangle ya. Lalu kita bisa klik mirror satu, mirror robot di sini sana. Nah, kita terbentuk seperti ini ya. Klik OK. Kita bisa mirror lagi. Jadi kita tak perlu susah-susah untuk mengatur dimensi ya. Nah, oke. Lalu tinggal kita coba menggunakan Expert Cut. Nah, tampilan potongan seperti itu, ini cukup lokal aja ya. Klik OK. Nah, gitu ya. Tinggal itu cara membuat base-nya. Lalu kita bisa memberi warna ya pada sketch-nya, pada bidang solid-nya. Kita klik ini part. Lalu kita tambahkan appearance di view toolbar. Di sini bisa kita lihat edit appearance. Teman-teman bisa menambahkan warna, di sini ada misalnya hitam, merah, kuning, biru, bebas tergantung kreativitas masing-masing. Di sini coba warna merah lah ya. Oke. Oke, lalu setelah itu ya, lalu kita tinggal save file dan save di sini. Save, bisa kita tambahkan folder baru ya. Di sini misalnya fully support, kita namakan namanya. File name, oh ya. Sorry, kita tambahkan create new folder dulu. Fully support part. Oke. Fully support part, kita kasih nama part 1 yaitu berupa base. Ini berupa ini tampilannya, save-nya berupa PAR atau CLD Verte. Solid War ya, save.
Oke, itu ya untuk membuat base. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Rasanya tadi ada yang nanya di grup WhatsApp. Mas, permisi Mas, izin bertanya. Oh ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nasrul Hadi dari Trimisi 2020 asal Sumatera Barat. Ingin bertanya Mas, tadi kan untuk yang membuat lubang itu kan dibuat sketsa lagi yang apanya yang center center rectangle itu. Cara membuatnya biar jadi garis bantu gimana ya Mas? Oh ya, buat cara bantu ya, mungkin kita bisa ulang ya, mungkin saya ulang ya. Cara untuk membuatnya secara garis bantu. Sorry, ini apa nih? Kita bisa menggunakan construction geometry ya. Top plane, selain ya, top plane sketch. Center rectangle. Di sini kita bisa lihat ya. Nah ini ya, kan ini berupa solid ya, berupa sketch yang solid. Ini untuk penggunaan fitur mengubah sketch dari feature ya, untuk dari dua dimensi ke tiga dimensi. Nah untuk menjadikannya menjadi garis bantu, kita bisa menggunakan construction ya, construction geometry. Caranya, klik kanan pada garis. Nah di sini ada construction geometry. Kita klik ini. Nah terlihat kan perbedaannya. Gimana Nasrul Hadi? Mengerti Mas. Udah ada kendala lagi nggak? Berarti klik satu-satu ya Mas? Ya, atau bisa sekaligus langsung juga bisa. Nah, sini ya, tiga kita klik ini. Klik, aduh langsung nih, construction geometry. Nah, bisa. Gitu ya, untuk membuat garis bantu dari centerline. Gimana, Nastro? Terima kasih, Mas. Paham, Mas. Oke, bisa dilanjut? Ini ya, construction geometry. Klik kanan pada sketch, yaitu construction geometry. Klik kanan pada sketch, yaitu tinggal, lalu construction geometry. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut membuat Pak di sini kita bisa lihat di modul ya. Ada part selanjutnya yaitu berupa bracket. Teman-teman bisa lihat ukurannya ya. Di sini panjangnya panjang lebarnya berupa 40 kali 40 ya. Dan nanti juga ada fillet di sini. Dan thickness-nya berupa sebesar 5 mm. Oke, langsung saja kita buat ya. Take file, path. Oke. Nah, kita ubah tampilan ini dari plain white. Pastikan satuan unit sistemnya berupa MMGS. Di sini nih, cara mudahnya kita bisa menggunakan plane, right plane ya. Rectangle sketch. Lalu kita buat line. Line 1 secara horizontal dan vertikal. 2. Kita atur menjadi ukurannya berupa 40 x 40. 40. Dan 40. Oke, lalu di sini kita lihat untuk menambahkan thickness ya, thickness berupa 5 mm. Nah di sini ada berupa salah satu feature dari command measure dari sketch ya, yang dapat mempermudah kita tanpa membuat sketch ulang ya, sketch kembali ya, kita bisa menggunakan offset entities. Klik kiri offset entities. Lalu kita atur parameternya ukurannya menjadi 5. Kita klik garisnya yang telah kita sketch ya. Satu. Nah, ini bisa kita gunakan reverse.
Oh, sorry nih, Eko 23. 5. Klik OK. Nah, itu ya. Jadi otomatis 5. Klik OK. Lalu untuk membuatnya menjadi solid, kita bisa menutupnya menggunakan fitur line. Kita tutup. Nah, kan tampilannya akan berubah seperti ini ya, berupa garis tertutup 40x40 dan thickness 5. Guys, teman-teman lihat ya, 5 5, dan di sini ada menggunakan fillet ya, sudutnya berupa 2 mm. Klik OK. Nah ya. Lalu features extrude boss. Di sini juga 40. Oke. Lalu kita tambahkan fillet. Sini ada feature fillet di features fillet. Nah, di sini kita cukup menggunakan constant size fillet. Kita bisa menggunakan ukuran filletnya berupa 2 mm. Lalu klik sudut ya dari sketch yang telah kita buat. Fillet 2. 1 dan 2. Klik OK. Nah, ini ya. Tampilan akan seperti ini. Bisa dilihat ya. Tampilan akan seperti ini. Oke. Setelah menambahkan filler, di sini kita akan membuat lubang ya. Bisa teman-teman lihat di sini ada 2 lubang. Masing-masing ukuran lubangnya berupa diameternya yaitu 5 mm, dan nanti juga ada lubang berapa di atas berupa ukurannya 10 mm. Dan jaraknya masing-masing dari tepi atas dan tepi samping yaitu 15 dan 10 mm. Lalu kita cukup klik ini, lalu klik sketch. Lalu normal tuh. Kita bisa membuat center line terlebih dahulu. Oke, telah terbuat centerline. Lalu kita buat circle. Kita lihat berapa sih dimensinya? 5 mm, jarak dari tepi atas 10 dan tepi samping itu 15. Atur ya. 5. Langkahnya sama seperti tadi ya, 5, dan bisa kita lihat tepi atas 15, tepi samping 10. Klik garis dari sudut dari bidang datar dan klik pertemukan dengan circle. 15. Dan tepi samping 10. 10. Klik OK. Nah, itu ya. Lalu kita bisa mirror. Entities to mirror. Klik arch atau circle-nya. Lalu mirror robot. Oh, oke. Lalu mirror about centerline yang telah kita buat. Klik OK. Nah, seperti ini ya. Langsung kita bisa menambahkan features extrude cut. Kita cukup menggunakan drop out dan klik OK. Yang terbuat lubang seperti ini ya. Ya. Sama nggak sih? Coba kita lihat ya. Nah, ini ya.
Lalu kita akan menambahkan lubang di sini ya. Kita klik sketch. Kita klik profilnya. Lalu klik sketch. Normal tuh. Nah, di sini kita bisa kita baca ya. Penting bagi kita untuk memahami dari dimensi ya. Terkhusus untuk anak teknik pastinya perlu untuk memperhatikan dan bisa membaca gambar ya. Membaca gambar itu paling penting. Lalu di sini jaraknya dari sampingnya itu 20 dan jarak dari atas itu 15. Kita klik di sini. Kita usahakan di sini aja ya. Tarik garis. Dan sini jaraknya. Berapa sih ukurannya? Kita lihat 10. Smart dimension. 10. Nah, coba kita periksa ya jaraknya dari sini ke sini, dari tepi samping apakah 20? Oke, 20. Jarak dari tepi atas kita lihat 15. Klik oke. Dan saya kita cek dulu 20 dan 15. Oke, kita lanjut. Lalu klik extract cut. Nah, tinggal kita coba yaitu true call. Nah, ini yang udah jadi ya. Kita bisa nambahkan warna. Oh ya Mas, nih saya juga menemukan cara lain Mas untuk membuat bracket. Nah, nggak apa-apa sih dari teman-teman caranya gimana. Mungkin kita coba cara lain ya. Kita ulang baru. Kita klik top plane sketch. Kita circle. Kita bisa lihat sini 40x40. Ini juga 40. Oke, lalu klik features, extract bus. Thickness-nya cukup 5. 5. Oke. Lalu kita akan coba membuat ini sketch normal tuh. Kita menambahkan corner rectangle. Kita tambahkan di sini dan oke. Thickness-nya cukup 5. Oke. Lalu klik features, extract bus. Kita tambahkan berarti ini ketebalannya 35. Oke. Nah, seperti ini ya. Sama sih caranya. Cuma sama sih bentukannya, bentukannya efeknya, cuma caranya berbeda. Lalu kita buat circle ya. Circle kembali seperti langkah tadi. Dan bisa cara manual, mengatur manual terserah dari teman-teman ya. Tentang kemudahan teman dari teman-teman ya. Ini aturnya cuma 5. Dan kita atur dimensinya di sini. 15. Sorry. Berapa sih? 15 dan 10. 15 dan 10. Oke,
kita coba atur juga ya. Ini terkesan lebih ribet ya daripada yang tadi. 15. Oke, dulu. Lebih mudah ternyata menggunakan mirror ya. Oke, klik tekan untuk langkah sama. Group out. Oke. Nah, seperti ini ya. Langkah juga sama, tinggal tambahkan fillet. 2. Oke, ini sepertinya filletnya berlebih ya. Berlebih. Fillet, salah 5, coba ya, 5, oke, okay. Ini ya tampilannya, mungkin cukup 5, atau nih misalnya kalau bisa menambahkan chamfer bisa ya, chamfer, kalau bentukan chamfer seperti ini bentukan, nah seperti ini ya. Untuk dari chamfer, perbedaan dari chamfer sama fillet ya, cukup menambahkan 5 fillet. Oke, lalu kita tambahkan buat circle sketch bidang datarnya sketch, lalu normal tuh. Kita lihat berapa sih ukurannya, 10 dan 20 dan 15. Diameternya 10. Jarak dari tepi samping 20. Oke. Jarak dari tepi atas 15. Oke. Klik OK, the features, extra cut, truck out. Di sini juga ada truck out, both, up to next, up to surface, dan lain-lain ya. Mid plane, kayak ini bentukan mid plane, up to surface, up to next, kayak gitu. Up, kita cukup truck out ya, biar lebih simpel. Oke. Okay. Nah, ini ya dari hasil dari bracket, kita tinggal menambahkan warna. Kita bisa menambahkan di view toolbar, di sini edit appearance atau di sini. Kita juga bisa menambahkan di sini ya. Appearance, change, dan lain-lain. Kita bisa menambahkan materialnya ya, entah itu plastik, paint, rubber, glass, solid, dan lain-lain ya. Bisa teman-teman cek sendiri. Ini kita cukup cuma memberikan warna. Tambahkan warna kuning. Ini ya. Oke. Okay. Nah, lalu tinggal save file. Atau bisa sort karena Ctrl S ya. Ctrl S. Atau di sini bisa juga bisa. Di sini di quick access toolbar juga bisa. Di sini juga bisa. Save. Di sini ada yang bisa lihat ya. Kita lihat yang telah kita buat nih, berupa base tadi ya, base. Ini nomor 2 yaitu bracket. Save. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum kita lanjut. Belum ada yang mau ditanyakan? Saya izin minum ya. Oke, sebelum sepertinya masih belum ada ya. Kita lanjut saja masuk ke part selanjutnya. Yaitu kali ini kita akan membuat part ketiga yaitu
part ketiga yaitu kuli. Bisa teman-teman lihat ya berupa dimensinya. Ada nantinya kita akan membuat 4 lingkaran. Diameternya 40, 33, 10, dan 6,5. Dan ini merupakan tampilan dari section view ya. Untuk melihat berapa sih ketebalannya dan kedalaman perpotongan. Kita lanjut, klik part new. Oke. Langsung saja kita buat yaitu menggunakan front plane sketch atau front plane adalah sketch. Kita bikin 4 circle. Nah, sini ya, kita atur menggunakan smart dimension 40. Tiga puluh tiga, enam koma lima dan 10. Dan 6,5. Oke, setelah itu klik OK, lalu features, extrude boss office. Lalu klik profile sketch, kita bisa lihat ini satu. Nah, akan tampilannya akan seperti ini ya. Klik OK. Nah, karena kita telah membuat sketch, jadi kita tak perlu. Oh iya, sorry. Berapa sih ketebalannya? Bisa kita lihat dulu ya. Di sini kita lihat 15 ya. 15. Oke. Okay. Itu ya tampilan dari 15, kita cek kembali 15 ya, oke. Lalu kita bisa membuat gimana cara membuat lubang di sini kayak gini. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik sketch ini yang telah kita buat di boss extract, lalu kita klik show untuk mempermudah kita. Klik kanan pada sketch itu di sini ada head atau show ya. Klik kanan itu show. Lalu klik extract cut. Dan pilih profile sketch-nya. Kita bisa lihat di sini ada berapa profile ya. Setelah di sini kita bisa tambahkan ini. Nah, kita cukup klik reverse ya. Di sini untuk reverse atau sebaliknya ya. Terus di sini. Drop out. Nah, kan nanti akan membuat lubang seperti itu. Oke. Nah, akan terbuat lubang seperti itu. Lalu kita akan membuat profile dengan ukuran lubang 5 ya. Di ukuran dimensi lingkarannya itu 33 mm. Kita klik sketch tadi. Lalu extrude cut. Klik lingkaran yang memiliki diameter 33 ini ya, satu reverse. Lalu kedalamannya cukup kita menggunakan 5. Kita bisa lihat ya di sini lima ya, klik OK. Nah, akan terbuat seperti ini ya. Jadi kita tak perlu men-sketch ulang karena kita sudah men-sketch dari awal. Nah, cara gimana sih untuk membuat desainnya sekaligus tanpa ribet-ribet sketch ulang? Kita bisa menggunakan feature cut extrude lagi ya. Kita klik sketch, lalu extrude cut. Kita pilih, pilihannya di sini ada from ya, ada sketch plane, surface plane, face plane atau real vertex atau offset. Kita cukup memilih surface plane ya, face atau plane. Lalu kita klik bidang yang satunya, sebelahnya ya, satu. Lalu kita pilih extrude cut ya, nih yang lingkaran yang sudah kita extrude cut, satu.
Nah, akan terlihat tampaknya seperti ini ya. Kita klik OK. Nah, silakan seperti ini. Kita tinggal hide dari sketch. Oke. Langsung ya. Langsung tanpa kita sulit-sulit membuat lubang dan lain-lain, membuat sketch. Lalu di sini kita bisa lihat ada berupa sudut ya, untuk ini untuk belt ya, kegunaannya untuk penumpang belt nantinya. Soalnya ini kan pasangannya pulley dan belt, biasa untuk penggunaan pulley. Untuk belt, sabuknya kita bisa membuat dengan cara right plane sketch normal tuh. Nah, di sini kita bisa lihat. Lalu buat center line. Center line dari titik pertemuan masing-masing garis tengah ya. Cara enggak center line yang vertikal dan horizontal di sini. Oh, yang horizontal. Oke. Lalu di sini kita bisa lihat ketentuannya ya. Empat masing-masing dari tepi kanan dan tepi kiri ya. Empat jaraknya. Kita bisa membuat line. Lalu kita tarik garis seperti ini. Pastikan sudutnya 90 derajat. Cutter sudutnya menjadi 90 derajat. Oke, sudah 90 derajat ya. Lalu kita atur jaraknya dari sisi kiri yaitu 4. 4. Dan sisi kanan juga 4. 4. Oke, akan tampak seperti ini ya. Lalu untuk membuatnya menjadi sketch ya, lalu kita tutup pertemuan dari kedua titik ya. Oke. Karena telah sesuai ya 4 dan 4. Kita klik features. Lalu di sini ada revolve cut. Kita bisa menggunakan revolve cut ya. Klik revolve cut. Lalu inilah kegunaan dari center line, yaitu untuk sebagai akses perputaran kita ya, untuk entah menggunakan revolve atau revolve cut, revolve dan lain-lain ya. Sangat berguna banget. Kita klik center line yang horizontal. Nah, akan terbentuk pertentangan seperti ini. Klik OK. Nah, seperti itu ya. Cara membuat pulley. Simple banget. Tergantung dari teman-teman gimana sih kreativitas cara membuatnya atau gimana. Atau bisa nantinya menggunakan revolve boss ya. Juga bisa, tinggal tambahkan warna. Sorry, kita pilih secara menyeluruh aja ya. Klik part, lalu view toolbar, edit appearance. Lalu kita kasih warna yang mencolok lah. Oke, ini ya. Oke. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kita tinggal klik save file. Save. Kita kasih nama nomor 3 yaitu pulley. Save. Oke, telah tersave ya. Oh ini misalnya kita gimana sih cara membuat pulley dengan feature revolve the boss the base. Kita coba ya. Jadi plain white. Kita bisa menggunakan complain sketch buat center line. Buat center line. Lalu kita bisa dilihat di sini ya. Berapa sih ukurannya?
Jadi untuk menggunakan fitur Revolving kita harus pandai-pandai apa ya, pintar-pintar untuk menghitung ya berapa dimensi ya untuk perpotongannya. Jadi kita bisa membuat seperti ini. Lalu kita atur dimensinya, berarti ini dari tengah, berarti ini ketinggiannya 20, 33 bagi 2, 10 bagi 2, 6,5 bagi 2. Kita atur, di sini berarti 20, 20, 16,5. Di sini 5. Dan di sini 6,25 bagi 2. Oke, begitu ya. Lalu kita lihat ya. Jaraknya 4 dan di jarak ke samping yaitu 7,5. Oh, sorry. Cukup berarti 7,5. Ini juga 7,5 berarti. Ini 4. Lalu di sini cukup 5. Ini 2,5 berarti. 2,5. Oke, seperti itu ya untuk membuatnya. Lalu kita tinggal menghubungkan dari untuk membuatnya, tinggal ini kita buat line lalu hubungkan garis sini, lalu kita bisa klik mirror entities, klik entities to mirror 1, 2, 3, 4, atau bisa drag juga ya dengan menggunakan blok mirror robot seperti ini. Nah, itu ya. Atau bisa menggunakan untuk custom mirror, kita coba ya, clear selections, kita drag, block semua garis yang ini. Nah, langsung otomatis terbentuk ya. Klik OK. Nah, akan terbentuk seperti itu. Kita cek 90 derajat nggak? Oke ya. Lalu kita tinggal features Revolve Boss. Kita klik axis of rotation-nya yaitu centerline yang horizontal. Nah, kita betul seperti ini. Klik OK. Nah, itu ya cara membuatnya. Langkah hasil akhirnya sama, cuma langkahnya berbeda ya. Cuman kalau menggunakan Revolve Boss Base, kita harus menghitung kembali ya. Pintar-pintar untuk membaca dimensi dari gambar dua dimensi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum dilanjut. Semua peserta nih pada paham nggak? Ada atau ada kendala dalam pembuatan sketch dan lain-lain?
ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya masih belum ada ya. Gak apa-apa. Kita lanjut untuk membuat selanjutnya, itu berupa washer. Washer 1 dan washer 2 ini termasuk gampang sih cara membuatnya. Ada chat, coba kita lihat ya chat. Oh ya, absensi. Misalnya ada pertanyaan langsung aja ya, kita langsung bisa bahas bareng-bareng ya. Oke, kali ini kita akan membuat part keempat yaitu washer. Washer 1 dan washer 2. Tinggal kita modif saja ya. Karena ini kita telah save file part. Oke. Langkah cara membuat washer sangat simpel. Plane, top plane, sketch, circle, buat dua circle. Kita lihat berapa sih dimensinya. 10 dan 6,25. 10. Oke, features, third boss. Kita lihat ketebalannya cukup, ketebalannya itu berupa 1 mm. Di sini washer 2 ya, sorry. Washer 2 itu 5 mm. 5 mm. Oke. Sangat simpel ya cara membuat washer, lalu kita klik part. Edit reference. Cukup menambahkan warna biru. Oke, lalu kita klik file, save. Part number 4, washer 2. Nah, untuk membuat washer 1, kita cukup memodif saja ya. Dari sini, kita sini klik edit sketch. Klik kanan, lalu edit sketch dari boss base, boss extrude, lalu klik dimensinya, atur menjadi 12. 12. Lalu exit sketch. 12, lalu kita ubah thickness-nya menjadi 1. Di sini klik kanan pada boss extrude, boss base, klik edit features, klik kanan, lalu edit features. Coba ketebalannya menjadi 1. Oke. Ini ya bentuk dari washer 1, kita edit appearance. Oke. Kita ganti warna yang agak terang ya. Oke, di sini juga kalian bisa customize sendiri ya, mau warna apa. Di sini juga lengkap sih fiturnya. Oke. File, save as. Kita ubah nama filenya itu namanya yang kelima, washer 1. Save. Oke. Setelah selesai ya, dua washer langsung terbuat, simpel banget. Lalu kita akan membuat socket head screw. Ini berupa screw ya, screw-nya. Nanti ada juga bolt dan ada nut. Kita akan membuat socket head screw.
Ini karena kita ada save, cukup silang, file, part, oke. Kita klik plain white. Di sini kita akan membuat socket head screw. Kita pertama-tama kita akan membuat kepala baut dulu ya. Kepala baut ya di sini. Anda bisa lihat kedalamannya. Nanti akan menggunakan feature sketch polygon dan lain-lain. Top plane, sketch, buat circle. Berapa sih dimensinya? 10. Oke. Features, extrude bosnya, kebalannya berupa 4. Nah, seperti ini ya. Lalu klik OK. Lalu kita akan menambahkan fillet. Filletnya cukup satu ya. Fillet. Atur ukurannya menjadi 1 mm. Klik lingkaran ini ya. Nah, ini. Oke. Lalu kita bisa menambahkan untuk socket head screw-nya itu berupa polygon. Ini kita bisa sketch. Sini klik sketch. Di sini ada fitur polygon. Kita klik polygon. Usahakan lurus ya. Kita atur dimensinya menjadi 4 mm. 4 mm. Oke. Klik OK. Lalu features, extrude cut. Kita berapa sih kedalamannya? Depth-nya adalah 2,5 mm. 2,5 mm. Oke. Okay. Klik OK. Nah, ini ya tampilannya. Lalu kita membuat batang tubuh dari socket head screw. Panjangnya itu 27 mm. Kita cukup klik bagian bawahnya, klik sketch, normal tuh. Kita bisa dilihat sini 27 dan ukurannya itu 6,25. Itu kita ukur dimensinya menjadi 6,25. 6,25. Klik OK. Features, extrude boss. 27. Ya, 27. Oke. Okay. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan membuat lagi di sini ada circle lagi, diameter 4 dan thickness-nya itu 6. Kita klik ini, klik bagian bawah, sketch, normal tuh, ukurannya berupa 4 mm, dimensi 4. Klik OK. Lalu extrude boss. Kesan 6. Ukuran 6 jadi 6. Oke. Okay. Nah, telah terbentuk ya. Lalu ini kita bisa blend nih, ada berupa bentuk ulir ya. Cara proyeksi kita bisa nambahkan dengan cara di sini ya ada insert. Kita klik annotations, cosmetic fits, kita pilih thread settingan di sini, satu. Machine strength bisa di sini, kita lihat standarnya ada asymmetric,
ISO, JIS, dan lain-lain ya. Kita cukup di sini menggunakan asymmetric saja. Di sini kita lihat type-nya ada machine print. Size-nya bisa kita customize sendiri. Cukup ini aja. Cara default deh ya. Klik OK. Nah, akan terbentuk tampilan seperti tapi tidak terlihat ya. Kita bisa menambahkannya di sini dengan di sini. Option, klik quick access toolbar itu option. Lalu di sini kita bisa lihat yaitu berupa document properties. Document properties kita lihat di sini ada annotation, virtual shapes dan lain-lain ya. Terus detailing kita bisa menambahkan di sini detailing. Kita centang di shapes cosmetic fits biar terlihat. Klik OK. Nah, akan terlihat seperti ini. Terlihat ya. Lalu kita tinggal memberi warna ya. Tinggal memberi warna. Kita klik part, bagian part. Lalu appearance. Kita kasih warna putih saja ya. Putih. Oke. Nah, gitu ya untuk membuat, cara membuat socket head screw. Kita klik file. Save. Lalu kita tambah add file menjadi file ke 6. Itu socket head screw. Save. Itu ya cara menambahkan. Oh ya, ini bisa kita lihat berapa skill yang ada di SolidWorks, kita bisa inputnya secara instan ya, itu menggunakan design library di sini ya. Ini ada toolbox, kita bisa lihat. Nanti bisa kita add ke toolbox di sini, bisa lihat. Add it now, bisa kita nanti ada RCH dan lain-lain ya. Macam-macam, bolt, screw, nut, dan lain-lain. Ini kita buat secara manual saja dulu ya. Klik save, file save. Oke, itulah bentukan dari socket head screw. Lalu kita akan membuat selanjutnya yaitu berupa bolt dan nut. Langsung saja kita membuat bolt. Oh ya, dari sampai sini ada dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Apakah dari peserta ada yang mau ditanyakan? Yang mau bertanya silahkan langsung aja ya. Atau bisa langsung nanya di grup chat WhatsApp. Oke, kita lanjut saja ya. Lanjut, kita akan membuat part ketujuh yaitu bolt. Caranya hampir sama. Kita klik file, part, oke. Lalu di sini kita ubah di plain white. Lalu klik top plane, sketch. Sini kita bisa lihat bentuknya berupa poligon ya, kepala bolt-nya. Tapi poligon. Atur dimensinya menjadi 10. Lalu kita lihat ketebalannya di sini ada 4 ya, ketebalannya 4 mm. Features, Picture Boss.
4 mm. Oke. Nah, ini ya, sudah terlihat. Lalu kita akan menambahkan, ini berupa sudut ya, ada 45 derajat, berupa fillet ya. Kita klik ini, bidang datarnya itu sketch. Lalu normal itu, kita bikin circle. Lalu kita klik add relations. Add relations, selected relation di sini dan di sini. Kita add relation menjadi tangan. Nah, itu dia otomatis. Oke. Lalu kita klik extract cut. Extract cut. Nah, kita cukup, kita lihat cuma butuhkan satu ya. Satu milimeter. Satu. Kita klik flip side cut. Nah, itu ya. Jadi bisa kita lihat hasilnya. Kita atur sudutnya itu berupa 45 derajat. Di sini kita kegunaan draft ya. Draft on off. Kita klik draft. Kita atur digression jadi 45. Nah, kita klik OK. Nah, sudah kayak gini ya. Simpel banget. Lalu kita tambahkan nah ini ya, mata bautnya juga 9 mm. Kita klik ini, bagian bawah sketch. Normal tuh. Kita tambahkan 5 mm dan 9 ya thickness-nya, panjangnya. 5 features, filter boss, base. Kita tambahkan, oh ini sorry. Cukup 5 saja. Oke. Okay. Oh sorry, bukan 5, 9 ya, sorry. 9. Oke. Okay. Nah, tampilannya seperti ini. Bisa kita rotate atau menggunakan spasi. Lalu kita tambahkan cosmetic bridge ya. Ulirnya kita klik file, insert, annotations, cosmetic bridge. Klik circle. Asymmetric machine grade ukuran 0,8 otomatis default up to next. Oke. Okay. Lalu settings options. Document properties detailing shape cosmetic grids. Oke, okay. Nah seperti ini ya tampilannya. Lalu kita akan tinggal kasih warna, file. Kita kasih warna oke. Okay. Nah ini ya cara untuk membuat bold. Lalu tinggal klik file, save. Part ke apa ya? Part ke 7 yaitu bold, save. Oke, telah selesai ya. Lanjut, kita lanjut ke part terakhir. File, part, oke. Okay.
Pak, terakhir itu NAT. Kita ubah jadi ini, plane weight. Kita ubah to plane, sketch, polygon, atur ukurannya menjadi 10. Circle. Circle 4. Oke. Okay. Jadi kita features thickness-nya 5. 5. Oke. Okay. Nah, akan terbentuk seperti ini ya untuk nut. Lalu kita akan buat fillet ya, fillet di sudut-sudutnya. Kita akan coba buat langkahnya hampir sama seperti tadi. Kita klik ini, diminutar sketch, normal to, buat circle, lalu add relations, klik circle, dan polygon, lalu klik add relationnya itu berupa tangan. Nah, oke. Okay. Lalu kita extrude cut, bisa cukup thickness-nya cukup 1 ya, 1. Milimeter, kita flip side to cut, kita klik drop 45 degrees, klik OK. Nah, akan terbentuk seperti ini. Kita bisa gampangnya, kita juga bisa mirror ya, to plane, lalu klik plane. Kita tambahkan plane. Di sini kita bisa lihat ketebalannya tadi 5. Kita atur jaraknya menjadi 2,5. 2,5. Nah, itu klik OK. Nah, untuk menambahkan plane ya, jadi tepat di tengah. Lalu tinggal kita mirror. Mirror features. Mirror. Kita lihat mirror face plane-nya berupa plane. Lalu klik features to mirror-nya, bisa kita tambahkan berupa di sini ada cut extrude. Klik cut extrude. Nah, akan tampilannya nanti akan seperti ini. Klik OK. Nah, akan terbuat seperti ini ya. Tinggal kita hide. Setelah selesai ya, lalu kita kasih warna part. Kita kasih warna gelap. Oke. Nah ini ya, jadi ini bentukan dari nut. Kita file, save. Coba jadi namanya part ke-8 itu nut. Itu ya, untuk pembuatannya. Oh ya, tadi juga bisa menggunakan feature lainnya, surface cut dan lain-lain di sini. Sudah kita file, save. Oke, itu ya untuk membuat materi dari part yang telah kita sampaikan ya. Ada berupa pembuatan nantinya semua part ini akan dijadikan sebuah assembly yang bernama fully support assembly. Ini ya. Ini kita lihat
Nah, bentukannya nanti akan bisa mulai seperti ini. Kita lihat sih berapa sih hasil yang kita selesai, kita buat. Close. Lalu kita lihat di sini berupa nah ini ya bentukannya yang telah kita buat, ada base, bracket, pulley, washer, 2, washer 1, socket head screw, bolt, dan nut. Dan nantinya semua part ini akan di-assembly menjadi sebuah model yang bernama pulley support assembly. Nah mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari teman-teman peserta, apakah ada pertanyaan? Ingin bertanya, Mas? Oh ya, silahkan. Perkenalkan, sama saya Nasrul Hadi dari Training Mesin 2020. Ingin bertanya, Mas. Masih bingung tadi yang buat mirror untuk yang part terakhir tadi, Mas. Yang mirror untuk yang fillet-nya itu, Mas. Mirror yang terakhir tadi ya? Iya, Mas. Mirror yang nut. Oke, kita ulang ya. Bentar. Kita coba ulang untuk pembuatan nut ya. Kita coba kembali file new. The plane sketch polygon. Atur dimensinya tadi berapa sih? Ini bisa kita lihat itu ukurannya 10 ya. Atur, oh sorry. Smart dimension. 10. Lalu features expert boss post, daripada kayak gitu kita coba tambahkan sketch langsung saja ya. Sketch ukurannya 4. Oke, lalu features expert boss cukup 5. Oke. Lalu kita buat untuk membuat fillet ya, fillet di sisi nut, kita tambahkan circle. Kita buat circle lalu add relations. Lalu tangan. Oke. Features extra cut. Lalu kita cukup ngasih 1 mm. Klik ke centang, flip side to cut. Draft atur sudutnya menjadi 25. Klik OK. Nah, akan tampak seperti itu. Nah, cara mirror-nya yang pertama kita bisa menggunakan proyeksi dari reference geometry yaitu berupa plane. Karena kita tampilannya akan seperti ini. Kita klik sini ya. Berarti yang cocok berarti top plane. Kita klik top plane. Lalu klik reference geometry. Kita klik plane. Di sini ada plane. Klik plane. Nah, atur jaraknya menjadi tepat di tengah ya. Di sini karena thickness-nya dari nut itu 5. Kita cukup menambahkan tengah dari thickness itu 2,5 mm. Klik OK. Ini ya, 2,5 ya. 2,5. Tetap ini nggak usah diganggu, klik OK. Nah, kayak gitu ya. Berarti tepat di tengah plane-nya, lalu tinggal klik mirror yang ada di features. Command Manager Features. Mirror. Nah, di sini karena setelah terbentuk plane-nya bisa kita hapus ya.
ini kita bisa hapus, delete, kita bisa klik lagi ya. Lalu klik features pemirona berupa card extract. Mana dia? Card extract yang telah kita buat ya di sini. Card extract. Yang terbentuk seperti ini. Jadi tidak kita tidak perlu sketch ulang. Kita tinggal mirror. Klik OK. Nah, kayak gitu ya. Untuk tinggal di hide lalu kasih warna. Main white. Kasih warna. Nah, kayak gitu ya. Bagaimana Nasrul? Nasrul? Amas. Oke. Dari teman-teman peserta lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Oke, sepertinya Mas belum ada, masih belum ada pertanyaan ya. Mungkin kita bisa kasih, kita kembalikan kepada moderator ya. Oh ya, sebelumnya ini bagi teman-teman nih, diharapkan ya jika ada pertanyaan langsung saja ditanyakan seperti Nasrul ya, atau bisa ditanyakan langsung di grup WhatsApp. Jadi kita bisa ngasih tahu tutorial ya, cara-cara langkah-langkahnya bagi teman-teman yang terutama masih pemula lah dalam penggunaan software SolidWorks. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon undur diri. Saya kembalikan kepada Razi ya. Terima kasih Mas Rinabel Febrias telah memberikan materi part pada malam ini ya. Alhamdulillah sudah sangat detail sekali. Mungkin teman-teman kalau yang ada ketinggalan materi bisa nanti dilihat rekamannya saja. Insya Allah nanti akan kita share ke grup ya. Oke. Untuk pelatihan hari ini kita cukupkan yang pertama ini tentang part. Besok akan dilanjutkan tentang assembly. Tutornya ada Mas Mahfud Ali sendiri. Jadi untuk part yang kita buat malam ini itu akan dirangkai menjadi sebuah bully support besoknya. Jadi harapannya teman-teman membuat part ini semuanya. Kalau misalnya enggak sempat membuatnya, mungkin besok bisa dibagikan file mentahannya gitu. Oke, mungkin ini dokumentasi dulu nggak, Mas Nabel? Oh ya, boleh Mas Razi, boleh dokumentasi. Nah, untuk teman-teman bisa nyalakan kamera semua ya, dengan background yang sudah dikasih. Oke, masih kita tunggu. Oke nih, gimana nih gayanya Mas Razi? Gimana sih gayanya nih untuk sesi dokumentasi pelatihan hari pertama? Gayanya kayak gini ya, tangannya seperti ini semuanya. Oke, kita coba. Oke. Bentar, tangan. Ya, oke. Satu, gila. Razi, coba tolong dipandu dong. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, cukup. Terima kasih ya. Terima kasih, Razi. Saya kembali ke Razi. Ya, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir pada malam ini. Semoga ilmunya bisa diserap ya. Kalau misalnya masih ketinggalan, nanti bisa belajar lagi melalui video rekaman yang telah dikasih nantinya. Juga ada modul yang bisa teman-teman baca gitu. Oke, mungkin dari kami itu saja buat malam ini. Saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Mohon maaf kalau misal ada kekurangan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, jangan Mas. Jangan lupa ya, besok juga ada pelatihan ya, Razi. Besok pelatihan dimulai jam berapa, Razi?
Besok kita mulai jam 9. Jam 9. Itu nanti ada materi assembly ya, akan dibawakan oleh Mas Mahfud Ali ya. Oke. Oh iya, jangan lupa buat ngisi absen malam ini teman-teman. Ya.